Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, Raja Kertamarta memiliki dua orang putri. Putrinya yang bernama Chandra Kirana telah bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Selain baik dan bijaksana, Raden Inu Kertapati adalah putra mahkota kerajaan Kahuripan. Hal ini membuat saudaranya Dewi Galuh merasa iri. Dewi Galuh mempunyai rencana jahat untuk Chandra Kirana. Ia meminta bantuan kepada nenek sihir untuk mengutuk Chandra Kirana. Saat Chandra Kirana sedang berjalan-jalan di tepi danau, nenek sihir jahat mengutuknya menjadi seekor keong mas dan membuangnya ke danau. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong mas berjalan mengelilingi danau. Hingga suatu hari, ia tersangkut di sebuah jala. Rupanya, seorang nenek telah menangkapnya. Karena terpesona dengan kecantikan cangkangnya, sang nenek membawa keong mas pulang ke rumah. Hari berikutnya, sang nenek pergi lagi ke danau untuk menangkap ikan. Namun, hari ini, ia tidak bisa menangkap seekor pun ikan untuk dibawa pulang. Sampai di rumah, ia sangat kaget melihat makanan yang begitu banyak terhidang di atas meja. Siapakah yang telah memasak masakan itu untuknya? Hari-hari berikutnya, setiap kali sang nenek pulang dari menangkap ikan, di meja makan telah tersedia makanan yang begitu banyak. Keesokan harinya, sang nenek pura-pura pergi ke danau untuk menangkap ikan. Saat itulah ia mengintip ke dapur dan melihat keong mas berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Segera saja sang nenek masuk ke dapur dan menangkap gadis itu. Ia lantas bertanya, siapakah dia sebenarnya dan mengapa menjelma menjadi seekor keong? Chandra Kirana mulai bercerita tentang Dewi Galuh yang telah berbuat jahat. Semenjak itu, sang nenek menganggap Chandra Kirana seperti anaknya sendiri. Sementara itu, Raden Inu Kertapati terus melakukan pencarian untuk menemukan Chandra Kirana. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Raden Inu lantas membagi bekalnya. Saat sedang makan bersama sang kakek, datanglah seekor burung gagak yang terlihat aneh. Gagak itu seperti sedang mengamatinya. Rupanya, gagak itu adalah sang nenek sihir jahat yang sering menyamar. Ia berusaha menghalangi Raden Inu untuk menemukan Chandra Kirana. Saat burung gagak berusaha menyerang Raden Inu, tiba-tiba saja sang kakek mengayunkan tongkatnya. Begitu tersentuh tongkat sang kakek, burung gagak itu langsung berubah menjadi asap. Kakek memberikan petunjuk bahwa Chandra Kirana berada di desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, Raden Inu sampai di desa Dadapan. Ia menghampiri salah satu rumah untuk meminta segelas air. Saat mengintip ke dalam, ia melihat Chandra Kirana sedang memasak bersama seorang nenek. Kutukan itu langsung hilang saat Chandra Kirana bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Raden Inu langsung membawa Chandra Kirana dan nenek Dadapan pulang ke istana. Tak lama kemudian, mereka pun menikah dan hidup bahagia. Sedangkan Dewi Galuh yang jahat harus menerima hukuman atas semua perbuatannya. Pesan moralnya, sifat iri dan dengki bisa membuat orang lain dan diri kita celaka. Jadi, hilangkan sifat iri dan dengki dari hati kita agar kita bisa hidup dengan bahagia.